Petugas pemadam kebakaran Maros dari tim Animal Rescue yang berupaya mengevakuasi kerbau seberat 90 kg dari sumur ini sempat mengalami kesulitan lantaran kerbau tersebut mengamuk. Selain itu, kondisi sumur sedalam 4 meter dengan diameter yang cukup kecil menambah kesulitan proses evakuasi. Bahkan seorang petugas yang mencoba menenangkan kerbau kena tendang dari kerbau tersebut. Menurut warga, kerbau ini masuk ke dalam sumur saat memakan rumput dan tercebur ke dalam sumur yang tertutup rumput. Untuk kedalamannya sendiri itu kisaran 3-4 meteran. Untuk kronologisnya diperkirakan rombongan kerbau sekitar kurang lebih 12 ekor mencari makan sampai ke suatu tempat yang diselimuti oleh rerumputan. Sumur tersebut tertutup oleh rumput yang liar itu sehingga tidak terlihat. Sumur tua sudah tidak digunakan lagi, sudah tidak difungsikan lagi. Kendala evakuasi tadi kita terkendala di diameter sumurnya yang lumayan besar sehingga sapi bebas bergerak. Pada saat rescuer penyelamat turun, sapinya, kerbaunya sempat mengamuk. Untuk teknik